Yo guys, balik lagi sama gue, channel Real Real. Di video kali ini, gue bakal tunjukin ke kalian spot-spot hunting untuk champion level 100 sampai 105. Langsung aja ke videonya. Yang pertama ada Oak Lady, lokasinya di Clock Tower B1. Di sini kalian huntingnya pakai tipe crit ya. Karena kalau kalian main FO, kalian gak bakal kebagian monster. Di video ini, gue menggunakan plus 10 slash 22 tanpa kartu dan menggunakan Flame Heart sebagai element converter. Seperti yang kalian bisa lihat di video ini, gue nggak one hit kill karena tidak menggunakan kartu apapun. Tapi bagi kalian yang punya duit lebih atau emang udah punya kartu tersebut, kalian bisa one hit di sini. Minimal menggunakan plus 5 slash slot 2. Tiernya cukup 2 aja karena selebihnya mahal. Dan kalian isi 2 kartu Man Blood atau Hydra atau Skeleton Worker. Dan jangan lupa untuk pakai Flame Heart. Yang kedua ada Phenomena, lokasinya masih di Clock Tower B1. Di sini gue mencontohkan untuk kalian yang masih pakai Critical Build dan belum punya Giant Glove. Di video ini gue pakai plus plus slash dot 2 tier 5 dan menggunakan elemen angin karena Phenomena berelemen air. Untuk Phenomena ini kalian gak akan bisa one hit kill kecuali kalian pakai skill. Selanjutnya masih di Phenomena tapi menggunakan Finger Offensive. Di sini gue menggunakan plus 10 Giant Glove tier 4 dengan 2 kartu Minoros yang tidak ada gunanya di sini, dan gue menggunakan elemen angin. Sebenarnya nggak perlu pakai elemen angin juga satu hit kalau equip kalian sudah memadai. Tapi buat kalian yang mungkin baru cross job jadi champion, kalian bisa hunting di sini menggunakan plus 5 Giant Glove tier 4, dan jangan lupa juga untuk pakai Rowind. Yang ketiga ada Christmas Cookie, lokasinya di Toy Factory 2F. Di video ini gue masih menggunakan weapon yang sama seperti sebelumnya. Kenapa gue lebih memilih Christmas Cookie dibanding Cookie biasa? Karena Cookie biasa berelemen netral, dan elemen netral itu gak punya kelemahan. Jadi kalian harus menggunakan Desert Wolf Card yang harganya lumayan mahal. Sedangkan kalau kalian hunting di Christmas Cookie yang berelemen Holy, kalian bisa menggunakan Ox Skeleton Card yang mempunyai efek plus 20% damage ke monster Holy per satu kartnya. Yang keempat ada Karat, lokasinya masih di Toy Factory 2F, dan di sini gue juga masih menggunakan weapon yang sama seperti sebelumnya. Gue Magnum Break untuk menghilangkan elemen angin yang sudah gue pakai sebelumnya untuk di Phenomena. Di Karat ini, kalian bisa satu hit menggunakan Giant Glove plus 5 dengan 2 Mandragora Card, dan jangan lupa juga untuk memakai Great Nature karena Karat berelemen angin. Sekian dulu video gue kali ini. Kalau kalian punya tempat hunting yang lain, kalian bisa tulis di komen biar teman-teman yang lain tahu. Support channel ini dengan like dan subscribe, karena support dari kalian sangat berarti untuk gue. See ya!